supporter futsal putra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP versus FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya ricuh saat final turnamen futsal di Jalan BKR Kota Tasikmalaya pada Jumat 27 Oktober 2023 malam. Kericuhan akibat salah seorang oknum supporter melemparkan frame ke tengah lapangan sehingga memancing turunnya kedua supporter dari atas tribun hingga terjadi kericuhan. Berdasarkan video amatir yang tersebar di media sosial, kedua supporter tersebut turun dari tribun penonton. Kemudian mereka bersih tegang hingga nyaris baku hantam. Meski sempat memanas, namun ada beberapa orang panitia memisahkan aksi saling dorong tersebut sehingga tidak berujung keributan kedua supporter. Indra, wasit turnamen futsal, mengatakan, keributan tersebut bukan gara-gara kalah dan tidak terjadi saling pukul, hanya saling dorong antar supporter kedua belah pihak. Ya, pertandingan lancar, nggak ada apa-apa. Oknum aja yang supporter yang lain. Pemicunya apa, Kang? Ada yang lemparin apa sih, flare atau apa sih? Oh, yang flare itu ya. Ke penonton. Iya. Enggak, penonton ke arah lapangan aja. Ke arah lapangan. Jadi menimbulkan kemarahan. Iya, jadi mancing emosi kan itu. Bukan. Kalau pemainnya enggak masalah. Ya, aman. Orang skor juga jauh main pada bagus. Oh, gitu ya. Bukan gara-gara kalah berarti, Kang? Bukan gara-gara, cuma itu kayak dia. Tapi sempat saling pukul juga tadi. Saling dorong. Sementara itu, Kapolsek Tawang Ibda Wawan Setiawan membenarkan kericuhan kedua supporter tersebut. Setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan beberapa stakeholder di kampus seperti Wakil Rektor dan BEM Unsil, akhirnya persoalan tersebut sudah selesai dan pendukung sudah bubar. Kalau di futsal di dalamnya pemain tidak terjadi apa-apa, cuma ini mungkin sponsor. Jadi sponsor Fakultas FKIP sama sponsor Fakultas Ekonomi saling dorong, namun tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah barusan dikomunikasikan sama dosen, sama warektor, kecil, dan semuanya udah clear. Dan kedua belah pihak sudah mengubarkan diri. Tadi siapa yang menang, Pak? Jadi belum ada yang menang, baru setengah main, dihentikan ya. Jadi nggak dilanjutkan di pertandingan? Nggak dilanjutkan, nanti di tes ulang. Tadi ada saling pukul juga ya, Pak? Tidak ada. Ada saling pukul. Ada yang luka-luka tuh, Pak? Gimana? Ada yang luka-luka, Pak? Nggak ada. Ya. Pemicunya bukan berarti kalah ya, Pak, berarti? Bukan. Jadi supporter saling, apa namanya, bernyanyi-nyanyi, yang satu kesinggung. Karena tidak ada yang diamankan dalam peristiwa tersebut, lanjut Wawan, sehingga turnamen tersebut masih bisa lanjut untuk besok harinya. Tidak ada yang diamankan, namun tadi Ketua BEM sama Rektor musyawarah, alhamdulillah semuanya udah clear. Ini acara turnamen dilanjutkan atau bagaimana, Pak? Dilanjutkan kembali. Menurut informasi Ketua BEM, nanti dilanjutkan. Siap. Berarti untuk malam ini dibubarkan dulu? Dibubarkan, dihentikan untuk menjaga kondusivitas. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.